Yo guys, welcome back to Mouthwatch YouTube channel. Tempat di mana kamu bisa dapetin review jam tangan terpanas buat pertimbanganmu nambah koleksi. Dan kali ini Minwatch mau bahas koleksi dari brand yang jarang kita bahas, tapi beneran deh, ini worth it banget buat dipantau. Tara! Ini dia, Invicta Pro Diver 30092. Percaya kan kalau Invicta ini layak dipertimbangkan? Dialnya biru navy dengan efek sunburst ala diver's watch klasik. Secara tampilan sih sangat meyakinkan ya, stylish, build quality-nya juga mantap, tapi di luar itu apa ya yang spesial? Oke, sebelumnya, Minwatch mau bahas dulu nih tentang brand Invicta. For your information, Invicta ternyata didirikan di Swiss pada 1837. Wah, udah lama banget ya, Pak. Kalau kita hitung-hitung, Invicta sudah berdiri selama 185 tahun. Lalu pada tahun 1991, brand ini diakuisisi oleh perusahaan Amerika Serikat sehingga kini berbasis di Hollywood, Florida. Nah, Invicta selalu unggul lewat desain atraktif dan kualitas watchmaking yang nggak main-main. Contohnya kayak Pro Diver 30092 ini. Nah, yang pertama kali menarik perhatian Minwatch adalah tampilan Jubilee Bracelet-nya. Mungkin kalian udah tahu ya, bracelet jenis ini dipopulerkan pertama kali oleh Rolex. Dan tiap jam tangan yang pakai Jubilee Bracelet auto lebih mewah dan gagah. Sepakat nggak, Pak? Dan dengan harga 2 jutaan rupiah aja, kamu udah bisa dapat jam divers dengan mesin automatic. Performa udah pasti terjamin dengan movement dari Seiko. Divers watch dari brand lain mana dapat, Pak, harga segini? Yuk, langsung aja kita bahas spesifikasinya. Oke, untuk jam tangan ini, spesifikasinya adalah diameter case 42 mm, ketebalan case 14 mm, lug width 22 mm, case material stainless steel, glass material mineral crystal, automatic movement caliber NH35A, water resistance hingga 200 meter, exhibition case back, screw down crown, dan cyclops lens pada date window. Nah, sebenarnya Invicta Pro Diver Automatic hadir dalam beberapa warna, guys. Tapi kebetulan Minwatch cuma on hands yang dial navy aja. Ada dua warna lagi nih yang ready di jamtangan.com, yaitu Invicta Pro Diver 30093 dial blue dengan dual tone bracelet dan Invicta Pro Diver 30094 dial hitam dengan dual tone bracelet. Oke, satu lagi yang Minwatch suka dari Invicta Pro Diver series ini, guys. Jam ini sudah pakai screw down crown untuk memaksimalkan water resistance. Bener-bener diver watch sejati. Jadi jangan lupa untuk putar dulu crownnya sebelum setting jam tangan ya. Nah, tunggu apa lagi, Pak? Gak banyak loh diver watch berkualitas dan tampan kayak gini dibanderol cuma di 2 jutaan rupiah aja. Yang jelas, stok di jamtangan.com nggak banyak. Jadi kalian kudu gercep ya. Sekian dari Minwatch. Like video ini kalau suka dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update dari jam tangan terpanas dan giveaway kejutan dari kita. Thank you for watching and see you on the next video.